Jadi kita buat sekali untuk jimatkan masa. Dengar ke? Sekejap. Nampak ke? Nampak. Ha, tengok kan? Hari ini terapi, baik kan? So, okey dulu kan? Okey. Okey. Berhenti dengan ni. Kalau berhenti ni. Ayo. Alat tu boleh sampai. Okay, kita boleh start lah ya. Okay, terima kasih sebab datang. Saya semua dah ada slides ni kan. Sorry nombor satu sebab saya tak sempat nak terjemah dia dalam bahasa Melayu. Sebab ini pun slide daripada kuliah dan juga slide saya bagi training untuk elite scientific yang dulu. Tapi boleh juga guna. Okay. Okay. Jadi hari ini adalah kira macam episod pertama untuk kita punya siri latihan dalaman staf sains tanaman. Okey, sebab kita ni adalah macam semua tahu kan, kita jabatan kira yang utama dalam fakulti ni. Dan fakulti ni pula adalah fakulti pertanian yang utama negara. Fakulti utama pertanian negara, jabatan utama di dalam fakulti ni. Okey. Jadi bila kita ni yang utama, sepatutnya kita lebih ke depan. Okey. Dari segi macam-macam. Maksudnya bukan semua orang boleh join masuk dalam jabatan ni. Dia memang terpisah. Saya tak staff pelaksana saya tak tahu, tapi untuk akademik ni banyak cuba nak masuk tapi semua tak lepas. Okay. Sebab dia ada requirement yang agak tinggi. Okay. Jadi saya nak bagi fahamlah kita punya kaedah kita untuk training untuk belajar. Dia nak tak nak kita kena mulakan dengan teori dulu. Memang itu kaedah belajar dia. Kita mulakan dengan teori dulu. Semasa belajar teori itu, saya akan cuba kaitkanlah dengan macam-macam contoh yang kita semua dah mungkin dah biasa tengok. Adakah orang yang tak pernah dengar perkataan fotosintesis? Pernah dengar kan? Ke langsung tak tahu? Memang tak pernah belajar. Adakah? Sebenarnya kerja saya tanya kan? Sekejap, macam ni. Ada tak sebelum ni dalam masa sepanjang berkhidmat ni pernah ada kursus macam ni? Maksudnya duduk sekejap belajar keperluan tanaman dan fotosintesis tu. Sebab ini adalah asas. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Memang tak ada kan? Okey. Jadi itu adalah satu kelemahan pertama yang jabatan kita cuba nak betulkan. Iaitu walaupun staf pelaksana ni hanyalah membantu, tetapi kita nak pembantu berkemahiran tinggi. Okey. Bukan sebab nak membantukan kerja-kerja lagi banyak. Tak, sebab kita nak semua sama-sama semakin tinggi knowledge tu dan juga semakin berkemahiran. Okey. Dan benda ni dia tak boleh jadi sekejap seminggu aje. Dia kena sikit. Ha, jadi kita mulakan dengan benda ni lah. Okay. Kita duduk di Jabatan Sains Tanaman. Jadi sebab tu saya mulakan dengan asas keperluan tanaman. Mas merah. Alright. Sekejap, besarkan sikit benda ni. Besarkan. Okay.
Okey, kita ni di Jabatan Sains Tanaman. Perkataan sains tanaman tu menunjukkan ia adalah disiplin untuk memahami bagaimana menanam, apa yang terjadi dengan tanaman, apa yang membuatkan tanaman tu boleh berhasil tinggi dan benda-benda yang berkaitan. Okey. Kalau saya tersekat-sekat ni yang sebab selalunya saya bagi benda ni dalam English. Jadi kepala dia nak kena tukar sekejap. Betul. Ke tak kisah saya cakap dalam English. Tapi KJ saya cakap sama Melayu. Melayu lah dia. Kita bukan nak kata kita ni nak dasar pandang ke timur sangat. Sebab kalau dalam bahasa ni, dia bahasa sendiri ni dengan harapan, dia melekat lagi dalam kepala. Betul? Lepas tu dia boleh tengiang-ngiang, lepas tu kalau ada cucu ke apa, boleh cakap tau. Dia kalau kakak putih ni kan macam tahu lah apa benda yang so kalau ada nampak saya tak stabil tu, tak faham lah. Bukan sebab saya ni Melayu juga. Tapi nak buat macam mana? Dah bertahun-tahun belajar dalam English kan? Tapi boleh. Okay. Tanaman adalah benda hidup. Apa beza tanaman dengan tumbuhan? Itu nombor satu kena tahu. Tumbuhan adalah semua yang di dalam kingdom atau alam plantae. Okay. Semua benda-benda hidup dalam dunia ni, saintis telah telah bahagikan ikut kategori. Okey, dia mula dengan apa tu? Kingdom. Kingdom ni alam. Kingdom alam. Jadi banyak lagi lapis-lapis sampailah ke species. Okey. Ada banyaklah division order, family, genus dan seterusnya. Okay. Tumbuhan adalah apa-apa sahaja yang di dalam alam plantae. Macam mana kita nak tahu hidupan tu adalah tumbuhan? Nombor satu, tumbuhan ni dia tidak bergerak. Immobile. Okay. Dia tak macam kita. Okay. Tapi walaupun orang akan kata, saya ada kat kampung pokok tu tahun ni kat sini, tahun depan dah kat depan tu. Ada, tapi bukan pokok tu bergerak, tak. Dia apa tu? What's the word? Ngensot? Tentu ada pokok ngensot. Contoh sebenarnya pokok bakau lah. Pokok bakau, dia boleh tumbuh akar sebab dia nak pergi ke tempat yang lebih gembira. Jadi dia tumbuhkan akar dekat sana, akar dekat tempat lama tu dia matikan. Jadi dia makin gerak jauh. Dia boleh. Tapi itu masih tak kira sebagai mobile. Itu kita masih kategorikan dia sebagai immobile sebenarnya. Dia hanya apa tu? Bergerak balas terhadap persekitaran. Okey. Dia tak bergerak, lepas tu dia ada organ tersendiri seperti akar, batang, daun, bunga buah. Okay. So nampak kan? Dia lain dengan manusia dengan serangga. Kalau pergi jalan sebelah dekat PT tu, dia orang ni mahir lah dengan arthropod. Dia itu kingdom sendiri. Okay. Jadi apa saja yang ada deskripsi tu kita panggil dia sebagai plant ataupun tumbuhan. Apabila tumbuhan ni dia dikomersialkan, tanam secara banyak, lepas tu upscale. Tak tahu buat upscale tu Melayu. Upscale, faham kan upscale? Dia upscale dan juga dia macam monoculture. Maksudnya tanam satu jenis saja lepas tu sebesar-besar dunia. Ini semua menjadikan pokok yang tumbuhan ni bertukar nama kepada tanaman. Ataupun dalam English ni kita panggil sebagai
crop. Okay. Semua tanaman adalah tumbuhan, tetapi bukan semua tumbuhan adalah tanaman. Ya, itu senang ya. Okay. Macam kelapa sawit, tumbuhan ke tanaman? Tumbuhan ke tanaman? Kelapa sawit? Tanaman. Sebab apa? Komersi tanam besar, lepas tu kita export, import, trading, komoditi negara. Okay? Apa ni? Tepuk sikit. Ketam. Tanaman ke tumbuhan? Tanaman. Tanam sikit. Ada tak masuk kita ke sini? Ada. India ada. Kalau dia tak menyumbang kepada ekonomi, senang cerita, dia tetap tumbuhan. Jadi, tanaman ni dia boleh jadi daripada apa-apa jenis tumbuhan sekalipun. Sigih tu boleh jadi tanaman. Dia bukan mungkin bukan tanaman di sedang, tetapi di batu pahat dia adalah tanaman. Okey, nampak tak? Tumbuhan yang sama, dia ada dua terminologi ikut tempat. Okey. Macam negara tadi kita cakap kelapa sawit adalah tanaman negara Malaysia kan? Kelapa sawit juga ada di ada di England. Ada. Dia ditanam dalam rumah kaca. Dekat England dia tak boleh panggil tanaman kelapa sawit sebab ada sebatang kan. Jadi perspektif berbeza. Okey. Tapi masih tetap tumbuhan semua itu. Okey. So bila kita deal dengan tumbuhan ni, dia benda hidup, jadi dia ada keperluan dia untuk dia terus hidup. Macam manusia, apa keperluan kita? Nombor satu? Udara. Udara, air, makanan, pergi. Kawan yang soleh. Kita takkanlah nak masuk lubang dulu kan? Semua benda hidup ada keperluan. Dan keperluan tu boleh jadi sama, boleh jadi tak sama. Contohnya macam bakteria. Bakteria ni ada bakteria tinggal dalam gunung berapi. Kita panggil dia sebagai thermophilic bakteria. Bakteria ni dia tak perlukan oksigen macam kita. Sebab dia boleh berrespirasi menggunakan sulfur. Okey, nampak tak lain? Tapi dua-dua boleh hidup. Bakteria thermophilic hidup dalam gunung berapi tu. Kita kat luar ni pun hidup. Tapi kita lipas kucing semua gunakan oksigen untuk berrespirasi bernafas. Tapi dia tak perlu oksigen. Dia gunakan sulfur saja. Itu keajaiban alam lah yang Tuhan jadikan. Okey, so untuk tanaman ada simple formula dalam English. Ada juga dalam Melayu, tapi ni slide English kan. Guna je lah ni. Kita panggil sebagai allowing principles. Okay, ALWNG. Apa benda? Air, light, water, nutrient and growing medium. Air, bukan air. Air tang ni, water ni. Udara, cahaya, air, nutrient, nutrisi, growing medium, media pertumbuhan. Okay. So kita panggil ni sebagai allowing formula. Sebab nak ingat dekat mana pun kita pergi untuk bagi tumbuhan ni tumbuh, selagi semua benda ini dipenuhi, pokok tu boleh tumbuh. Tak kira species apa, tak kira lokasi di mana. Maksudnya, walau dalam gua sekalipun, kalau semua benda didapat, pokok tu boleh hidup. Benda ni juga yang NASA, tahukan NASA apa tu, program angkasa tu, dia ada International Space System dekat, dia tak ada dekat sebab benda tu sentiasa bergerak dekat bumi, berpusing-pusing. Pernah nampak? Nanti kau tengok langit kau nampak tu? Sebenarnya kau nampak, dia pernah lalu kat atas. Tahun lepas dia nampak, nampaklah dia bergerak. Lepas tu tengok dekat tu, oh memang dia tengah lalu Malaysia. Dia benda tu pusing satu bumi sehari 16 kali kot. Lajulah kat luar tu. Bukannya ada traffic light pun. Pusing. Di dalam stesen tu, besar stesen tu dia ada banyak section. Terapung-apung lah.
ada session yang buat penyelidikan mengenai tumbuhan tanaman. Dia pun gunakan formula ni untuk bagi pokok tu hidup. Macam-macam ada dalam tu. Rasanya Marty pun ada hantar kot benih untuk dia grow kat dalam tu. Dia hantar benih cili. Ya, dia nak tengok apa jadi kat cili ni kalau grow tak ada graviti. Kan, graviti ni kita tu apa jatuh benda jatuh kan. So, apa jadi kat pokok tu? Pokok tu sebenarnya tak ada apa, tapi orang tak boleh duduk graviti lama. Maksudnya kita kena ada graviti. Angkasawan yang pergi duduk dalam space station lama-lama ni, bila balik ke bumi, lutut jadi lembut. Dia tak mau. Tulang dia jadi lembut. Sebab apa? Sebab bila graviti tak ada, badan kita tak perlu tulang yang kuat pun. Okay? Jadi bila dia balik ke bumi, dia kena 2 minggu fizioterapi untuk kuatkan balik badan. Tapi pokok tak perlu. Okay? Maksudnya, sebab tu graviti tak ada lah ni. Graviti bukan keperluan. Okay? Alright. So kita akan tengok satu-satu ni. Apa benda? Sebab di dalam setiap komponen ni, dia ada sub-komponen. Apakah apa butiran perlukan? Okay. Kita apa? Air. Udara. Okay? Apa yang ada dalam udara? Yang penting dalam ni. Katalah di pokok. Di sekeliling pokok tu, sesuatu yang kita tak nampak udara ni. Ada sesuatu boleh nampak udara? Kutlah, ada third eye. Kan, kata, saya special betul. Masa boleh nampak udara, nampak angin. Itu susah nak percaya. Tapi, saya cakap ada antara kita ni, dia tak cakap. Tapi, bila dia tengok ke langit, langit warna apa? Sky. Putih awan bang. Langit, sky, biru ya kan. Ada antara kita ni, bila dia tengok ke langit, dia nampak warna purple. Itu para-para sakura. Sebab dia punya sel retina dalam mata dia tu ada reseptor tambahan. Tak ramai tapi dia nampak warna purple. Sebab apa? Tak sebab apa nampak. Bukan sebab langit, sebab mata tu ada masalah pun. Sebab sebenarnya warna yang dominan di dalam langit kita ni sebenarnya bukan ada biru. Kita nampak biru sebab retina kita ni tak sensitif dengan warna violet. Violet tu lah warna UV, lembayung tu, ultra lembayung tu. Untuk orang yang ada sedikit mutation dalam retina mata dia, dia sedikit sensitif, dia nampak warna yang kita semua tak nampak. Okay. Jadi sebenarnya warna yang betul untuk langit, kalau ikut betul-betulnya, sebenarnya warna violet. Bukan warna biru. Biru tu adalah warna kedua banyak. Kita nampak lah. Sebab memang Tuhan jadikan macam tu. Okay? So, nak tahu tu lah, langit warna apa? Kadang, saya pernah test lah benda ni. It's a purplish pink. Aku tahu lah memang dia nampak. So, selalunya yang nampak macam dia akan nampak benda lain juga lah. Bukan kecacatan ya? Tak, bukan kecacatan. Dia memang ada kebolehan macam tu. Ada orang keluar sampai 7 jari. Ikut masing-masing lah kan. Okay, so dalam udara ada benda-benda ni. Ada oksigen, humidity adalah kelembapan, temperature suhu dan juga CO2 concentration, kepekatan CO2. Okay, mari tengok satu. Benda ni. Temperature. Kita manusia, suhu apa yang kita rasa gembira? 20. Haris dia England. Dia putih tu. Itulah. Kau duduk rumah lama sangat ni. Duduk hospital apa pun. Sekitar, saya rasa saya baca dulu, dia kata sekitar 27. 27-26. Maksudnya untuk manusia untuk rasa selesa.
Sebab kalau sejuk sangat, kita dah mula nak kena cari baju ekstra nak pakai, kan? Kalau panas sangat, dah nak pergi petik kipas, kan? So dalam 26, 25, 27 tu, itu macam just nice, okay. Suhu itu juga sebenarnya adalah suhu yang kebanyakan tumbuhan dalam dunia ni pun gembira sama, sekitar 25 darjah, okay. Tapi kalau pergi kat luar sekarang, kalau ambil temperature, berapa? Tu betul-betul terang kat luar tu. Kan, saat ni tengah hari 45 mau. Kalau pergi kat larang yang mudah kat depan ni, 54 sampai mana dia? 56. Tak tahu lah kenapa. Tapi dia apa? Kalau jauh sikit pada larang, dia jadi sejuk lagi. Memang larang tu memang panas. Mungkin sebab kurang pokok besar kot. Okay. So, suhu ni penting sebab di dalam tubuhan ada apa perkataan tu ya? Ada nutrients, bahan-bahan yang sensitif dengan temperature. Contohnya protein. Protein. Dalam manusia ada protein, dalam tubuhan tu ada protein. Protein, contohnya, tahu ke protein apa? Ke tak pasti sebenarnya protein apa? Sebab hari tu saya sudah tak tahu protein mana yang punya. Dalam apa tu? Nutrisi. Dia kena kerat. Awak dah goyang benda ni. Okay. So, di dalam nutrisi, kita ada benda kita panggil sebagai makronutrien. Makronutrien. Sorry lah, fisa buruk. Ada tiga yang utama. Karbohidrat. Karbohidrat lah. Protein. Dan juga fat atau lemak. Sama je, tumbuhan macam ni juga, manusia pun macam ni juga. Protein ni yang kedua lah. Protein ni sebenarnya adalah building blocks di dalam badan. Maksudnya, dia adalah daging dalam badan kita. Okay, tu daging-daging tu, nak makan batang pinang semua tu, tu protein lah tu. Protein ni, dia boleh jadi dalam bentuk cecair, dia boleh jadi dalam bentuk pepejal. Ikut jenis protein. Jenis protein ada banyak. Ikut apa juzuk di dalam protein tu. Protein ni, bahan untuk membuatnya adalah kita panggil sebagai amino acid. Acid amino. Ada 20 jenis amino acid. Kombinasi berlainan amino acid tu akan membuatkan jenis protein berlainan. Ada protein apa tu? Protein rambut. Keratin. Ada protein dalam kulit. Collagen. Kan orang nak makan collagen tu kan? Itu protein tu. Satu benda protein ni, tak kira dia jenis apa pun, semakin tinggi suhu, apa jadi kat protein? Kalau siapa yang ingat belajar saya, semakin tinggi suhu, apa jadi kat protein? Enzim lah. Enzim adalah sejenis protein. Cacat-cacat? Apa? Denatured, betul. Heat tambah protein, dia jadi denatured. Denatured ni maksudnya apa namanya dia? Ternyah asli. Ternyah asli. Sebenarnya macam ni, apa maksud ternyah asli tu? Telur kan? Telur. Suhu bilik, telur ni dalam bentuk apa? Cair. Cuba perangatkan telur ni. Jadi apa? Jadi buat. Jadi buat dulu. Dia jadi memejal kan? Dia jadi keras, 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 keras. Telur tengah masak dulu. Lepas tu sampai keras lah. Hard boil egg tu, telur rebus keras tu. Proses pengerasan ni lah. Proses ternyah asli tu. Maksudnya, telur tu, protein telur tu telah berubah struktur dalam dia.
yang menyebabkan daripada bentuk cecair itu berubah menjadi bentuk pepejal hanya disebabkan dengan heat. Okey. Jadi bawa maklumat tu ke pokok. Dalam pokok ada banyak protein, ada banyak enzim. Macam pokok kita kan ada banyak enzim kan? Ada enzim untuk mencernakan apa tu? Makanan, ada enzim untuk bunuh kuman, macam-macam ada. Okey. So maklumat tengah asing ni bawa ke pokok. Jadi bila suhu terlalu tinggi sangat, protein-protein yang ada di dalam tumbuhan tanaman seperti enzim, dia mula jadi telur kubus. Okey, selalunya maksimum protein ni, enzim ni dia takat 42 darjah aja. Pergi je sini dia dah tak fungsi. Okey. Sekitar 25 darjah dia sangat gembira, tapi kalau 10 darjah sangat dia tak aktif. Sebab tu nampak graf ni. Yang ada graf ni ya. Ini adalah kadar pertumbuhan tumbuhan. Ini adalah suhu. Ketika suhu terlalu rendah, pertumbuhan pun rendah sebab protein enzim tu tak aktif. Bila dia tak aktif, dia tak boleh buat benda hidup lah. Macam kita, kalau sejuk sangat, kita aktif ke? Kau duduk tidur. Tengok burung kutub. Burung kutub waktu winter, kau tengok National Geographic ke apa? Ah, dia hibernate. Ada ke tetap sagi tebal tu dia pergi berlari dengan anak dia kat luar? Tak ada. So duduk diam. Sebab apa? Sebab tengah sejuk dia duduk diam. Tapi bila suhu semakin tinggi, dia semakin aktif lah. Dia semakin aktif sampai kat kemuncak dia. Kemuncak dia sekitar ni selalunya 25 ke 30 untuk kawasan tropika. Lepas tu kalau makin panas juga, dia jadi telur rebus. Okay. Sebab tu dia punya kadar pertumbuhan dia pun makin kurang. Sebab tu kalau kita tengok, kalau dekat ladang, bila cuaca kemarau panas sangat, pokok walaupun kita siram, dia tak boleh jadi. Sebab protein enzim dalam dia dah jadi telur rebus. Telur rebus, kalau dah jadi telur rebus, boleh tak nak patah balik jadi telur cecair? So dia kena buat baru ke? Tak. Dia kena buat baru ke? Dia nak buat baru pun dia kena gunakan enzim juga. Dia bolehlah buat baru. Tapi nak buat baru, tak secepat. Secepat yang gunakan yang sedia ada. Ya. Sedia ada yang suhu optimum dia berfungsi memang 32 untuk apa? Yang 25 hingga 30 untuk pembuhan. Ini untuk tropika kita. Tropika kita. Tropika. Kalau negara temperate, negara tak musim, dia rendah lagi. Rendah lagi. Padi gembira. 30 darjah ni padi memang gembira. 30, 32 tadi. Tapi Orchid Phalaenopsis, siapa yang mahir dengan orchid? Phalaenopsis orchid, wolf orchid tu, dia kena 15 degree. Kalau tak, dia tak berbunga. Okay. So ikut-ikut masing-masing. Sebab orchid ni dia kawasan temperate sebenarnya. Yang Phalaenopsis ni bukan vanda ya. Orchid vanda adalah orchid tropika. Jadi dia nak yang ni. Vanda kan dia kena gantung kat luar, baru dia membuat-buat bunga dia keluar. Phalaenopsis tak macam tu. Dalam office sejuk aircon dia ni lah. Siapa yang tolong kelas sakit? Kau tak buat okey lah sekarang? Kan? Kau pakai okey lah ke? So Cymbidium, apa Phalaenopsis, Cattleya, dia rendah sikit. Vanda, Mocaranda, Arenda, Escaranda, semua tu, banyak tropika lah. Dendrobium tropika banyak. Okay. Alright. Yang kedua dia dalam ada CO2. Oksigen dulu lah. Apa tu ni? Dia tak boleh balik kepada asal. Dia hanya boleh repair sahaja. Kalau itu pun kalau pokok tu ada cukup kekakas untuk repair. Sebab tu banyak pokok, kalau dah macam kemarau tu, kita buat macam mana pun dia tak boleh nak jadi elok lah. Sebab dia dah melepasi point of no return.
Dan aku tak tahu sebenarnya dia ke. Tapi oh, kesudahannya dia akan mati ataupun dia akan keluar. Kalau dia tumbuhan annual, tahunan, dia akan mati. Tapi kalau dia pokok saka, dia akan keluar pucuk baru. Walaupun di udara ni tengah panas 50 darjah macam kat dalam mula kita ni, di dalam pokok masih ada kawasan sejuk dalam badan dia yang terlindung daripada 50 darjah di luar ni. Jadi kawasan yang terlindung ni adalah selalunya kawasan sum-sum pokok, meristem pokok, sejuk. Ha, jadi walaupun di luar dah mati, dia masih hidup di dalam. Jadi bila suhu dah turun sikit, dia akan keluarkan tisu baru. Dia tumbuh pucuk baru. Ya. Ya. Tapi tengok jugalah kalau pokok tu pokok tahunan macam padi, kalau dah umur 70 hari tiba-tiba kemarau, tak keluar pucuk mana dah, mati-mati lah, babal lah, tu tanamlah baru. Tapi kalau pokok tu pokok buah-buahan ke, pokok yang nyawa dia panjang, dia boleh keluar pucuk baru. Ya. Tahu kan sumsum, marrow. Dalam tumbuhan pun ada sumsum juga. Kita panggil dia meristem. Menariknya meristem ni, sumsum pokok ni, lokasi dia tak sama. Dia ikut spesies pokok. Ada pokok meristem dia dekat hujung kat luar, kita boleh nampak. Ada pokok macam padi, dia tersimpan dekat dalam. Ada pokok bawah tanah pun ada. Jadi ikut spesies tumbuhan. Okay. Kelembapan, relative humidity. Dalam udara ada gas. Air boleh ada dalam bentuk gas. Okay. Air dalam bentuk gas kita panggil apa? Bukan air gas ya? Wap lah. Okay. Wap ni pokok kalau dia sense. Apa sense bahasa Melayu? Apa? Duri. Kalau dia kesan, betul. Thank you. Kalau dia kesan, kelembapan udara kurang. Kurang 60%, dia akan tidur. Tidur tu maksudnya dia tak buat apa lah. Sebab bila kurang 60% ni, maksudnya udara tu kering. Okay. Jadi apa benda sebenarnya kelembapan udara ni? Sebab dia dalam, dia ada unit kan, persen. Dia macam ni, konsep dia senang je. Bergantung kepada lokasi, bergantung kepada suhu terkini pada waktu tu, udara ada kapasiti yang berbeza untuk memegang wap air. Okay. Contohnya bilik ni boleh pegang 100 liter wap air. Bilik besar ni. Bilik yang sama ni, kalau kita bawa pergi ke Kinara Highland, pun tak cukup, tinggi lagi, Gunung Kinabalu, bilik yang sama tak mampu nak pegang 100 liter dah tau. Dia kurang kemampuan dia. Kemampuan maksimum dia sekarang ni akan kurang ke mungkin 70 liter sahaja. Okay. Sebab apa? Sebab bila suhu berkurang, memang udara tu tak boleh pegang wap air banyak. Memang jadi macam tu. Okay. Cerita dia adalah cerita banyak, tapi maksudnya nak tunjuk macam tu lah. Kelembapan udara ni, dia ada kadar maksimum dia. Tapi disebabkan cuaca hari itu, wap air hanya ada nilai tertentu sahaja. Contohnya bilik tu kat seberang ni boleh simpan air 100 liter. Tetapi bila kita gunakan hygrometer yang duk gantung kat dalam rumah kaca tu, dia tengok ada 60 liter sahaja air. Jadi kalau kita kira 60 liter daripada 100 liter tu, yang dapat 60% tu. Dia relatif. Relatif tu maksudnya perbandingan. Bandingkan apa? Bandingkan
apa tu, kebolehan maksimum memegang air dengan bacaan sebenar ketika diambil. Ha, pokok mampu pokok pula. Bilik tu mampu pegang 100 liter, tapi hygrometer tu baca 60 liter. Jadilah 60%. Dan benda tu akan berubah-ubah ya. Berubah-ubah bukan tukar lokasi je. Sebelum hujan dia lain, lepas hujan dia lain, pagi dia lain, tengah hari lain, malam lain, gempa bumi datang kejap lagi pun dia akan jadi lain. Jadi relative humidity ni sentiasa berubah-ubah. Dia paling tinggi waktu pagi lah. Sebab tu pagi tu ada embun. Kan embun tu datang dari mana? Pokok tu berpeluh sebab bersenam. Kan, sebab humidity tinggi, jadi dia terkondensasi. Asalnya wak air tu kondensasi, dia jadi droplets, butiran air. Okay. Lepas tu dalam udara ada oksigen. Oksigen dia memang biasalah, perlulah. Sebab kita, tumbuhan semua perlukan oksigen. Pokok, walaupun pokok mampu hasilkan oksigen, dia masih gunakan oksigen. Okay. Oksigen adalah hasil sampingan proses fotosintesis. Kena ingat tu, dia bukannya produk utama tau. Produk utama fotosintesis adalah gula, makanan yang kita nak makan tu. Ada banyak steps dalam fotosintesis. Salah satu step dalam fotosintesis tu, dia membuang. Bahan buangan dia adalah oksigen. Dan oksigen ni pokok boleh guna untuk dia. Dia guna pun tak banyak, dia guna sikit je. Lebihan tu dia buat keluar tu yang kita duduk sedut tu. Satu pokok besar yang umur dalam 20 tahun boleh bagi oksigen untuk orang dewasa kira-kira 70 orang. Satu pokok yang umur 20-30 tahun. Sebab tu kena tanam pokok. Sebab kita tak ada kilang oksigen. Tak ada. So kena ingat, oh macam tu je lah nak tanam pokok. Sebenarnya kebanyakan oksigen yang datang daripada bumi ni bukan daripada pokok-pokok hutan tau. Dia datang daripada alga dalam laut. Dalam laut tu ada banyak benda tak nampak lagi, kan? Semua alga keluarkan juga oksigen sebab alga kan berfotosintesis, kan? Blub, blub, blub. Alah, kat bawah tu, main kolam tu, kalau tengah hari panas kejap lagi, kalau cahaya kena kat dia, kalau pergi dekat, boleh nampak tak bubble keluar daripada apa tu, ilonia tu, pokok yang hidrilah. Hidrilah, ilonia. Ilonia kan hidrilah, apa-apa je lah. Pokok hijau banyak dalam air kolam tu, dia akan keluarkan bubble. Bubble tu nak oksigen. Jangan pula ambil straw pergi sedut. Tak payah, nanti dia keluarkan udara. Kau sedut lah udara tu. Tak payahlah gigi ambil straw pula pergi sedut benda tu. Jangan. Nak bagi tahu, kalau nampak buih keluar tu bukan sebab pokok tu lemas, bukan. Oksigen tengah keluar. Oksigen keluar dalam bentuk udara. Dia bambu-bambu-bambu tu terlepas dah ke dalam atmosfera kejap lagi. Okey. Itulah alam. Okey. Lepas tu CO2. CO2 ni, okey, ini bukan keperluan kita. Ini adalah keperluan pokok sebab ini adalah bahan utama fotosintesis. CO2 ni adalah karbon. Satu nama dia CO2. CO2. Karbon ni kalau kita tambah dia kali 6, kita akan dapat 1 glukos. Enam karbon. Dalam satu karbon oksida ada satu karbon saja. Dan itu adalah dalam bentuk gas. Proses fotosintesis menggunakan macam-macam keajaiban di dalam sel tu, dia gabungkan CO2 ni banyak-banyak. Dia gabungkan banyak-banyak, 6 kali karbon ni akan dapat 1 molekul glukos. Dan glukos ni macam glukos lah, kita boleh nampak kan, glukos. So itu adalah miracle di dalam alam. Macam mana benda daripada gas tiba-tiba boleh pula patah jadi glukos serbuk yang kita nak makan tu. Boleh pula jadi kanji, kan? Boleh pula jadi buah-buahan. Tu apa? Magic lah kalau jadikan macam tu. Okay. Okay, lepas tu keperluan kedua. Udara dah biarkan.
Penat? Kau dah tepu? Tak apalah, episod 1. Kalau student apa, saya ajar ni pun apa tak minggu buat sahaja. Kau ada seminggu je. Lihat lah benda ni. Apa, nak kena ada wet tissue nanti. Oh, sebab dia ni kot, dia dah hitam sangat. Saya tak melekat. Okay, alright. So, habis keperluan pertama. Keperluan kedua. Di dalam formula tu adalah L. Light. Okay. Light ni. Honestly, cerita betul dia tak sempat nak faham. Sebab ini adalah fizik. Fizik. Bukan fizik badan besar kecil tu. Fizik kimia bio tu. Di dalam fizik, dia ada ada topik yang belajar pasal gelombang dan cahaya. Ha, bab tu. Sebab apa tau? Sebab cahaya ni, dia... Kalau saya suka tanya soalan ni. Cahaya ada berat tak? Cahaya, ada berat tak? Sampai dapat jawab ni lumayan hebat lah. Cahaya ada berat tak? Ada tak ada? Ada. Ambil 10 lampu. Ada penimbang. Suluh lampu tu berapa ramai serentak ke penimbang tu? Bergerak penimbang tu? Boleh nampak cahaya? Cahaya tu kalau kita tembak, dia boleh pantul? Bergerak? Kita boleh rasa cahaya tu? Cahaya tu boleh tembus? Boleh kan? Cahaya tu boleh bertukar warna. Ambil prisma, letak cahaya. Boleh berubah kan? Boleh bias kan? Jadi, kalau cahaya ni boleh buat macam-macamnya, boleh pantul, boleh tembus, boleh bias, boleh... Sebenarnya kalau cahaya ni banyak, dia boleh bakar. Eksperimen budak-budak tu, cahaya matahari kanta, kan boleh apa, bakar ke kertas. Jadi cahaya ni boleh buat macam-macam. Kenapa dia tak ada berat? Cahaya ada warna tak? Ada. So, dia ni boleh buat macam-macam. Dia ada warna, kita boleh nampak je. Kenapa dia tak ada berat? Tu nak tunjukkan satu misteri dia. Nak cerita panjang, bukan saya nak cerita. Saya cakap the light is mystery. Okay. Kalau disiplin biasa di dalam pertanian kita ni, memang setakat ni tak ada siapa yang ajar cahaya. Betul-betul. Memang tak ada. Sebab untuk orang tu boleh ajar cahaya, dia kena jadi Einstein fizikis dengan rambut tak sikat tu. Berkilo-kilo buku dia kena baca. Kalau tidak, tak adalah surah cahaya. Kan? Light upon light. Menunjukkan Tuhan sendiri bagi special status dekat cahaya ni. Dia adalah bahan jadikan the angels. Okay? Maksudnya dia bukan bahan sembarangan. Yang kita macam, kita tengok tapi sebenarnya kita tak boleh nak faham dia. Okay? Okay. Tapi untuk pertanian, saya nak mudahkan lah untuk pertanian. Cukup sekadar kita faham, cahaya ni ada dua properties atau sifat. Iaitu, cahaya ni ada quantity, cahaya ini ada quality. Setakat itu je untuk pertanian. Okay. Quantity sebab ni dulu. Kuantiti tu sebab cahaya ni sebenarnya dia datang beramai-ramai dalam bentuk zarah, particles. Okay? So
Zarah Cahaya, tak ada dapat. Zarah cahaya atau light particles, kita panggil dia sebagai foton. Foton, itu nama dia. Bukan proton. Proton yang kata salah rosak tu. Foton. Okay. Bila kata dah ada zarah partikel, maksudnya boleh kira lah kan? Itulah kebolehan machine learning yang mahal tu. Dekat bawah kat lab Hilmi tu, dia boleh kira bilangan zarah cahaya untuk setiap sentimeter persegi berapa biji foton. Machine learning tu maju tak maju lah, dia boleh kira. Satu, dan ini semua adalah masuk kategori kuantiti cahaya. Di dalam bahasa agronomi, dia panggil benda ni light intensity. Keamatan cahaya. Kesan keamatan cahaya terhadap tanaman. The effects of light intensity upon crops. Okay, nombor satu. Okay. Kedua, sifat kedua cahaya adalah cahaya ni setiap kan, ni kata tadi ada butir-butir kan, biji-biji kan, ni cahaya datang ni biji-biji ni, setiap biji tu dalam sains kita panggil packet atau nama fancy dia quantum. Kok-koklah nampak ada komputer je nama quantum. Ni lah benarnya quantum. Packet ni refer kepada biji-biji cahaya tu. Di dalam cahaya matahari yang duduk datang ni, katakanlah ada sejuta photons atau sejuta zarah cahaya. Bukan semua sejuta ini ada nilai tenaga yang sama. Tak. Mungkin 100,000 cahaya, nilai tenaga dia mungkin nilai tenaga cahaya kita dia ada unit. Unit dia nanometer. 650 nanometer. Mungkin 250,000 biji cahaya itu dalam nilai 420 nanometer. Okay. Nanometer ni, ini adalah panjang gelombang. Okay. Saya buat kat sini ya. Panjang gelombang macam ni. Yang biasa dah nampak tu. Setiap cahaya dia ada panjang gelombang sendiri mengikut dia punya sifat tu. Kan ada banyak biji-biji tu, ada biji panjang gelombang dia macam ni, ada biji panjang gelombang dia pendek, ada biji panjang gelombang dia lagi panjang. Panjang pendek tu, maksud panjang pendek tu adalah berapa lama dia ambil ni masa, berapa lama dia ambil untuk penuhkan satu kitaran. Ini kira satu kitaran. Ini dah mula kitaran baru. Ini ke sini adalah satu kitaran. Ini ke sini adalah satu kitaran. Nampak? Ada cahaya, ada zarah cahaya ambil masa sekejap aja untuk sesudahkan satu kitaran. Ada zarah cahaya ambil masa lagi lama. Masa-masa ni, panjang pendek ni bagi kesan kepada warna. Okay. Yang pendek ni selalunya warna biru. Yang panjang ni selalunya warna merah. Yang tengah-tengah ni, warna yang tengah-tengah lah. Oren, kuning.
hijau. Okay. Jadi untuk sifat kedua ni, tenaga cahaya menentukan warna cahaya. Macam dekat sini. Ini semua ni, daripada sini sampai sini adalah cahaya matahari dekat tepi ni. Tetapi cahaya yang boleh mata kita nampak, retina, sel belakang mata kita nampak yang Tuhan ciptakan, sikit aja. Daripada sini ke sini, iaitu sekitar 400 nanometer ke 700 nanometer. Itu sahaja yang kita boleh nampak. Luar daripada itu, tak boleh nampak. Sebelum pada ni, sorry, sensitif sangat benda ni. Luar pada ni, ini semua adalah X-ray. X-ray, gamma ray. Pernah buat X-ray dekat PKU? Itu cahaya tau. Cahaya, tetapi cahaya bertenaga tinggi. Sebab apa dia bertenaga tinggi? Sebab gelombang dia pendek. Okay, so boleh ingat benda ni. Gelombang pendek, tenaga tinggi. Gelombang panjang, tenaga rendah. Ha, dia berlawan tau, ingat benda tu. Saya belajar benda ni first berapa dulu? 15 tahun dulu kot, lupa rani ajak. Ha, sampai sekarang ingat. Sebenarnya kan benda-benda yang simple mana aja tu lah menyelamatkan untuk faham benda-benda lain. So ingat benda tu. Sebab apa? Sebab tenaga yang pendek, gelombang yang pendek. Kenapa dia, bukan belajar ni kenapa? Kenapa gelombang pendek pula tenaga tinggi? Sebab gelombang pendek dia ambil masa yang lebih singkat untuk complete satu kitaran. Okay, jadi dia boleh bergegar, vibrate lah, bergegar. Lagi banyak bergegar. Ni, gegar ni. Dengar ni. Yang nombor satu ke yang nombor dua lagi banyak tenaga? Dua lah, sebab dia lagi laju. Sebab apa lagi laju? Sebab dia punya vibration getaran tu lagi kerap. Ah, ha, inilah, ini lagi kerap. Ini. Yang nombor satu, yang nombor lembut tu, ini. Yang saya buat ni, boleh tahu dalam bunyi dengar. Yang satu tu bunyi macam ni, yang lembab. Yang tenaga tinggi macam tu. Cahaya pun dia tak tahu, tengoklah warna apa. Ha, lepas tu kita dah tahulah. Kalau nampak warna biru, tu tenaga tinggi. Kalau nampak warna merah, tenaga dia kurang. Okay. Dan pokok perlukan dua-dua ni, merah dan biru. Tetapi yang tengah-tengah ni pokok tak perlu. Sebab itu pokok berwarna hijau, daun hijau. Sebab dia serap merah, dia serap biru. Tengah-tengah warna hijau tu, dia pantulkan balik ke mata kita. Sebab tu daun warna hijau. Okey. Nah, satu lagi bawah kategori cahaya ni adalah photoperiod. Photoperiod ni saya rasa tak ada masalah sangat kat Malaysia. Sebab banyak pokok kita dia ikut jam tropika. Dia macam ni. Ada pokok kita panggil sebagai short day plant dan long day plant. Short day plant tu maksudnya pokok ni dia mesti terima matahari kurang berbanding dia terima malam. Apa jadi kalau dia tak dapat hukum ni? Dia tak berbunga je lah. Okay. Contoh, sebenarnya padi adalah pokok short day. Kalau perasan dekat negara kita ni, malam kita sebenarnya panjang sikit tau. Kegelapan kita tu, bukan malam, kegelapan tu. Sebab kita dapat cahaya, mula kita dapat cahaya sekitar 7:30, 7 ke pukul 8 pagi. Baru cahaya terang kita dapat kan. Lepas tu kejap lagi pukul 6 macam tu, maksudnya kurang daripada 12 jam, dia dah nak gelap balik. Cahaya terang tu dah tak ada. Menunjukkan kita sebenarnya kurang cahaya tu. Dan itulah yang padi perlukan.
short day plant. Okey. Untuk long day plant ini adalah dekat negara empat musim lah. Pokok tu dia tak akan berbunga kalau dia terima cahaya pendek tu. Apa? Panjang ke kurang? Dia berbunga kalau pagi itu panjang. Okey. So dalam horticulture, benda ni penting tau. Sebab kalau pergi dekat Kemara Highland, kita nampak malam-malam orang pasang lampu dalam dia punya apa tempat tanam bunga tu. Kenapa? Ada lampu ke pasang-pasang kan? Sebab apa? Sebab dia nak kawal pembungaan. Pokok tu selalunya pokok chrysanthemum. So pokok tu bila dia dapat long day macam ni, dia tak berbunga. Tapi akek tu tiba-tiba kata, oh minggu ni nak jual bunga. Minggu depan apa ada hari nak semayang. Dia tutup lampu. Bila tutup lampu, pokok tu terus boleh jadi berbunga. Sebab apa? Sebab dia dah penuhi hukum short day tu untuk spesies bunga tu lah. Okay? Sebab tu benda ni penting dalam horticulture. Supaya pengeluar boleh planning, boleh kawal pengeluaran tanaman. Penting untuk industri bunga benda ni. Okay. Apa jadi kalau pokok tu tak kisah? Kalau pokok tak kisah dia ada nama juga. Namanya A-neutral plant. Banyaklah pokok tak kisah. Kelapa sawit, pokok kelapa, palma lah. Selalu, saya rasa dia tak kisah. Ubah lah cahaya macam mana pun, dia tetap akan berbunga. Pokok yang tak ada musim macam cempedak. Cempedak saya rasa tak ada musim. So dia tak kisahlah cahaya tu banyak mana pun. Okey, air. Keperluan nombor tiga, air. Ni. Campuran dia maksudnya dia cerah. Lepas tu dia gelap, tapi tiba-tiba dia dapat cerah kembali. Maksudnya kalau kita tambah dalam 24 jam jumlah siang masih mendahului malam. Jadi pokok tu ada kalkulator agaknya. Dia boleh tengok, tadi 2 jam, tiba-tiba gelap, mendung. Lepas tu cerah balik, dia tambah. Oh, 15 jam cerah, bunga lah. Oh, dia bukan atau dia Tak perlu. Dah ada jumlah. Sebab tu kalau tersekat-sekat pun, tapi dalam 24 jam tu masih lebih 12 jam cahaya, dia tetap akan bunga. Ini pun bukan pokok ni, ini pokok daffodil ni. Pokok daffodil ni tak ada kat negara kita. Tapi kalau yang ini, kalau kita pecah-pecahkan dia tak jadi. Cerah, lepas tu gelap, kan? Gelap, tiba-tiba pasang balik lampu. Terus dia tak bunga. Dia tak faham. Dia just dia yang jenis macam ni, dia memang nak continuous gelap baru berbunga. Dia berbeza pokok ni. Tapi tak apalah, untuk agronomi dekat kebanyakan pokok yang kita ada dekat UPM ni, kebanyakannya pokok D-neutral, jadi tak banyak masalah lah. Apa sangat pokok dekat ladang? Tebikai, jagung, tenas. Semua pokok-pokok ni pokok D-neutral. Dulu saya pernah pergi dengan Dr. Okaisu. Jadi buat eksperimen dengan stevia. Jadi dia ada buat ada yang 24 jam yang cahaya, ada yang 12 jam, ada yang 12 jam yang ada yang biasa kan 12 jam kan. Jadi kalau tujuan dia yang saya tengok tu hari, dia nak apa ni, dia nak bunga lah. Dia tak bagi pokok tu berbunga supaya dapat daun tuai hasil. Itu ini yang pentingnya cahaya tu. Sebab tu penting, sebab ada pokok kita tak nak dia berbunga sebab dia adalah pokok tahunan annual. Dia berbunga je dia mati. Daun mati nak ambil daun apa dah? Tak boleh lah. Jadi stevia, basil, pokok basil apa semayu? Benda basil apa? Selasih. Selasih, kita nak sebab bahagian tuayan dia adalah daun dan batang.
selagi dia tak berbunga, selagi itu kita boleh tuai dia. Jadi boleh main dengan kaedah ni untuk dia terus sahaja keluarkan daun batang, daun batang. Sebab kalau dia keluar je bunga, bye-bye lah. Dia bagi dia ke hasil rahmat buat eksperimen tu, dia gunakan lampu merah. Tapi dia pun merencatkan benda. Boleh juga sebab dia kena merah-biru. Kan sebab untuk orang cerita ni, dia kena merah-biru lah ya. Dia tak cukup bahan. Patutnya dia dapat merah biru. Dia adalah imbangan merahnya. Kadang-kadang ada pokok nak merah kurang, biru lebih. Tapi kalau dia dapat satu je, dia tak cukup biru ni, tak ini juga. Dia tak bertumbuh elok dan ataupun dia tak berbunga. Maksudnya sumsum dia tak keluarkan putih bunga tu. Dia keluarkan putih daun aja. Meristem. Meristematic activity all day long. Pokok. Kalau pokok tak buah. Buah anggur kita. Pokok apa? Anggur. Okey, buah ya. Saya buat dia buah. Buah-buah. Tapi lepas tu ribut pula. So okey, saya bagi tahu masalah anggur kat bawah ni. Saya dah bagi tahu kat gereja lah. Anggur kita mampu berbuah, berbunga. Tetapi dia tak lekat. Dia tak lekat sebab anggur tu bukan di bawah awning. Bila hujan deras sikit, dia hempas ke gugusan bunga tu. Bunga tu tak sempat lagi nak ni. Dia puk putus. Jadi tak ada lah. Melainkan ada dermawan-dermawati yang pergi buat awning kat bawah tu. Janganlah awning yang ni, awning yang clear lah, transparent. Boleh lah pokok tu ni. Boleh. Anggur tu mula memang tak bunga. Kan saya buat macam-macam treatment kan, bagi trigger dia keluar. Saya letak dolomite, lepas tu spray dia dengan folia. Dia keluar bunga. Ada kan gambar saya tunjuk lain mail? Keluar bunga. Tapi lepas tu cuaca tak sesuai. Tak payahlah tanam aku, kita tanam bunga lain ni. So salah tanam bunga lain. Okay. Alright. Seterusnya, nak tanya soalan tanya je tau. Sebab kadang-kadang dah pernah buat kerja. Lepas tu sekarang baru tahu kenapa benda tu. Cahaya dia kan. Sebab tu lah. Bagi cahaya merah. Tapi tak cukup juga tanam bunga juga. Sebab tu lah. Sebenarnya kan ada pokok. Tapi jarang lah ni. Dia nak cahaya hijau. Dia nak cahaya hijau. So satu pokok mengada ni dia tak masuk dalam kategori pertanian lah. Dia masuk kategori tumbuhan elit. Ingat murah apa mentol ni jauh. Satu-satu hal aku nak ni kan. Tak apa, yang pokok pelik tu selalunya pokok yang bukan tropika lah. Pokok negara empat musim. Sebab negara empat musim ni dia punya perubahan daripada satu bulan ke satu bulan tu bukan berubah dari segi cahaya je. Berubah dari segi suhu, kelembapan, apa tu, angin, semua berubah. Sebab tu aku nampak macam, ni kan macam ni bulan 4 dan 5. Ni adalah musim bunga. Kalau pergi kat Jepun, pengapa lah pokok wisteria membuat keluar bunga dia. Dekat negara kita, duduk panas saja je lah. Macam batu ni ke orang jam. Okey, perlu berikutnya ya, air. Okey, apa adalah air ni yang perlu yang penting untuk tumbuhan? Nombor satu adalah oksigen. Selain oksigen dalam udara, tumbuhan juga perlukan oksigen yang dapat daripada akar dalam air. Okey. Tapi dia dalam bentuk cecair lah. Akar kan duduk dalam tanah. Mana pula tiba-tiba dia ada snorkel apa. Jadi oksigen yang dia dapat tu memang oksigen yang ada di sekitar dia. Okay, jadi kandungan oksigen ni memang penting lah. Kalau tengok kat sini kan, walaupun pokok tu macam pokok ni, pokok padi, berada di dalam bendang banjir, masih ada di sekitar akar tu tanah yang apa ni, aerobik.
tanah yang tak tepu dengan air. Bila tanah tu tak tepu dengan air, dia ada udara, dia ada oksigen. Walaupun di mata kita macam tu banjir tu, celah mana pula ada udara dalam tu? Ada. Ni konsep ni. Aerobic soil dengan anaerobic soil. Tapi luas kawasan aerobic soil ni tak luas lah, sikit je. Okey. Ha, ini kebolehan padi. Jangan nak gejam pokok kacang pula tadi, tak boleh. Ha, padi je boleh. Pokok macam ni. Ha, ni pokok kacang tak luar. Pokok kacang ni memang kena aerobic soil tu banyak. Bila anaerobic tak ada apa-apa penghasilan pun. Tak ada kacang dekat dalam ni. Kacang ni menarik tau. Macam kacang ni buah kan? Buah kan? Jadi dia berbunga dalam tanah ke? Ada tu. Kacang tanah, kacang tu dalam tanah. Kita tahu kacang tu adalah buah. Adakah pokok kacang tanah ni dia berbunga dalam tanah? Ha, betul? Apa jadi? Dia bunga kat atas jatuh ke? Dia masuk lah. Dia dia keluarkan batang bunga dia tu. Dia bunga-bunga kacang kau ada kuning. Batang tu kita panggil peg, PEG, peg. Dia tunduk, dia junam masuk dalam tanah. Lepas setelah disenyawakan bunga tu, dia masuk dalam tanah. So kacang dia ada special kategori dalam botol ni. Dia panggil geocarpic, geocarpus plant. Maksudnya tu geo tu bumi, carpus tu adalah buah bumi. Tak semua pokok macam ni. Buah kelapa, pisang ada ke? Dah berbunga, tanda tu masuk dalam tanah. Tak ada. Kacang kan, special. Kenapa dia buat macam ni? Ada hikmah ke dia buat macam ni? Kacang kan nitrogen fixation. So dia nak benda ni banyak nitrogen. So dia tekan masa tu. Bakteria apa semua ada banyak lah tu. Nitrogen fixation bakteria. Okay. Lepas tu apa lagi ada lain? Temperature. Okay. Suhu air juga penting. Sebab okay. So suhu air juga penting. Air dalam tanah sentiasa rendah suhu dia berbanding suhu udara. Okay. Sebab macam kita, bila kita panas, apa jadi kat badan kita? Peluh. Pernah nampak pokok peluh? Ada. Rasa mata dia. Pokok berpeluh, tapi peluh dia tu tak mengalir. Dia peluh dalam bentuk gas. Itulah proses transpirasi tu. Okay. Jadi saya rasa Dr. Yahya pernah kot buat eksperimen ni dulu. Hidroponik, tapi air dia disejukkan. Okay. Bila air dia disejukkan, pokok tu serap masuk dalam badan dia air yang sejuk. Air yang sejuk apa ni, walaupun suhu di luar tinggi, tetapi air tu suhu sekitar 20 darjah. Ingat ya, bila suhu rendah, kan protein lebih sedikit gembira. Bila protein tergembira, pokok tu pun bertumbuh lebih sehat. Kan? Macam ni. Ya. Ada banyak orang cuba buat eksperimen macam ni. Dia panggil benda tu root cooling technology. Maksudnya dia tak tanam pokok tu dalam aircon. Sebab mahal tanam pokok dalam aircon. Tapi dia bagi air sejuk. Ya. Root cooling tu. Sejenis root cooling. Trik kalau siapa tak nak strawberry tu degil sangat, tak nak bunga, tak nak buah. Tuang air aircon ke, air peti ais ke, ataupun letak ice cube. Nanti dia keluar lah strawberry tu. Masak tetap masak sebab kita Malaysia, unfortunately. Tapi mampulah dia buat. Okay. pH dalam air ni termasuk dalam tanah jugalah. pH ni bahasa senang ni adalah pH tu kependekan sebenarnya. Maksud pH tu adalah hydrogen potential. Satu nama dia pH, potensi hidrogen.
dia ukur berapa kepekatan hidrogen di dalam sesuatu media. Maksudnya hidrogen tu boleh ada dalam air, boleh ada dalam tanah. Semakin tinggi hidrogen, semakin acid media tu atau air tu. Semakin kurang hidrogen, semakin alkali media atau air tu. Okay. Untuk keperluan tanaman, tumbuhan perlukan sekitar weak acid, maksudnya asid lemah, sekitar 5.5 ke 6.5 pH untuk kebanyakan tanaman. Ini adalah asid lemah. Okay. Apa jadi kalau tanah tu terlalu berasid ataupun air tu terlalu berasid? Kalau jadi macam tu, makronutrien akan jadi tak available kepada pokok. Makronutrien macam ni lah, NPK, magnesium, calcium, sulfur. Dia ada dalam tanah, tetapi hidrogen banyak sangat, pokok tak boleh nak ambil sebab sibuk sangat. Dia tak boleh. Ada lah, tak ada, bubuh kemarin, NPK saja. Tapi pokok asid, apa tanah tu asid sangat. Masam, tanah tu masam. Hidrogen banyak sangat, jadi dia bersesak-sesak macam tu sampai cokok tak boleh nak ambil NPK yang baru letak. Okay. Tapi kalau kita buang kapur banyak sangat pula sampai tanah tu jadi beralkali, nanti ada masalah lain pula. Mikronutrien pula pokok tak boleh ambil. Mikronutrien tu macam zinc, boron, manganis, semua tu lah. Okay. Jadi nak selamat, duduk tengah-tengah. Weak acid. Sebab tu tengok kan, kalau weak acid ni sekitar 6 kan, kebanyakan nutrien adalah available untuk pokok ambil. Tengok ni, semuanya lebar. Okay. Ya, aluminium kita memang tak nak. Aluminium sebab tu tanah berasid, macam asid sulfate. Ini orang tanah dia tahulah, tanah asid sulfate ni ada masalah toxicity. Aluminium masuk dalam pokok. Sebab bila tanah tu berasid sangat, aluminium dalam tanah tu, pokok dia boleh masuk dalam pokok. Lepas tu, kita makan beras beraluminium. Beras berarsenik, which is bahayalah untuk ni. Antara sebab kenapa kena basuh beras elok-elok. Basuh beras tu bukan sebab upah hajarul basuh. No. Basuh beras tu nak buang dua benda. Satu, kita nak buang heavy metals yang mungkin terserap oleh pokok disebabkan tanah berasid di Malaysia ni. Boleh heavy metal tu boleh jadi arsenik, boleh jadi aluminium. It could be anything. Satu. Satu lagi nak buang phytic acid, acid phytic. PHYTIC. Phytic acid. Phytic acid ni dia ada, dia kalau dia masuk dalam perut, sistem pencernaan kita tak boleh serap nutrien. Dia halang nutrien daripada diserap dalam badan. Okay. Sebab tu kacang-kacang, soya ke apa tu, lentils, apa lentils tu? Dal. Kan, dal. Parpu. Ha. Dal, parpu, kacang ni kan kita rendam dulu. Rendam lama tu. Orang kata kan nak bagi kembang. Bukan bagi kembang, sebenarnya nak buang benda ni. Ni. Nak buang ni. Kalau kita makan mentah dia semua benda tu, nanti fatty acid masuk banyak, sakit nanti. Sakit, akan sakit. Mula-mula perut kembung dulu, lepas tu sakit tak datang. Okay. Beras pun macam tu. Jadi basuh yang elok, jangan lebih buang aja, supaya fatty acid ni dapat dibuang sebanyak-banyaknya. Okay. Pertanyaan ni macam tu lah. Kita ni tanaman ni to feed the nation, nak bagi makan kepada rakyat negara. Jadi bukan kita hanya mahir untuk bercucuk tanam aja. Kita mahir macam mana nak berurusan dengan hasil tanaman tu. Cara nak masak, cara kita nak handle supaya nutrisi tu dapat sepenuhnya oleh rakyat yang makan. Macam tu lah. Betul-betul. Nak tanya sikit tadi pasal apa? Yang baik kita dengan media tu, NPK tu kan. Kalau acidic, dia tak dapat azot major nutrient tu. Sebab apa?
sebab dia tak available. Dia ada dalam tanah. Tetapi soil partikel pegang dia kuat, dia tak dapat jadi bebas. Sebab apa dia tak jadi bebas? Sebab hidrogen banyak sangat. Hidrogen banyak sangat sampai sesak, sesak dalam tu. Maksudnya ada kaitan dengan akar lah. Ya, ya. Kalau hidrogen tak banyak sangat, hidrogen sikit-sikit aja, akar tu boleh saja dia displacekan apa ni? NPK. NPK tu bukan dia terapung-apung yang dalam tanah, tak. Dia terjerak di permukaan zarah tanah. Jerak, tahu kan jerak? Dia ada dua, serap dengan jerap, absorb dengan adsorb. Absorb dengan adsorb. Bezanya adalah kalau dia masuk ke dalam, katalah nispan, dia masuk ke dalam, ini kita panggil dia absorb, serap. Kalau dia duduk di permukaan aja, ini absorb, absorb, jerap, serap. Ya, nutrien-nutrien tu, NPK semua tu, ni lah duduk kat sini. Bila terlalu acidic sangat, dia tak, apa, NPK tu tak terlepas daripada pegangan soil partikel. Jadi pokok tak ambil, dia ada satu pokok tak ambil. Tapi kalau alkaline sangat pun tak apa masalah juga. Nanti micronutrient pula pokok tak boleh ambil. Okay? Sebab bila alkaline sangat, benda ni banyak. OH ni banyak. Hydroxide ni banyak. Okay? Alright. Apa lagi? Isi. Okay, ini untuk hydroponic. Air. Isi ni stands for electrical conductivity. Ramai kan pernah guna mesin isi. Dia ukur kandungan electricity atau ions di dalam air. Bila kita bancuh larutan hidroponik, contohnya larutan AP tu, larutan ni mengion. Maksudnya dia keluarkan charge. Okay. Magnesium 2+, kalsium 2+, apa, klorin, negatif 1, benda semua. So charger semua boleh dikumpulkan. Lepas tu satu mesin, macam mesin ni kan, ni probe ni cucuk dalam air tu, dia boleh bagi bacaan berapa micro siemens. Ni micro siemens. Ya, kena ingat satu benda je benda ni. Bacaan micro siemens oleh IC meter, dia hanya bagi tahu kandungan keseluruhan nutrien kurang atau banyak, tetapi dia tak bagi tahu kandungan apa tu, unsur spesifik kurang atau banyak. Contohnya dua air, katalah kita ada dua apa ni, kita ada dua bergoyang-goyang. Cepat tu. Boleh lah. Katalah ada dua air. Yang ini bacaannya 1800 mikrosiemen. Yang ini pun bacaannya 1800. Adakah nak kata dua-dua ni pokok atau gembira bila kita tanam kacang apa, pokok cili lah ni? Tak semestinya. Sebab 1800 ni mungkin dia ada nitrogen berlebihan. Okey. Yang ini mungkin dia ada nitrogen kurang, tetapi dia ada fosforus berlebihan. Bila campur tolak dapat juga 1800. Dua-dua sama. Okey. Cara nak tahu hanyalah dengan pergi hantar ke lab sahaja. Okey, tapi untuk cepat, hidroponik nak cepat kan, sebab nak bancuh baju AB tu. Bolehlah gunakan. Tak salah pun. Okey. Masalah apa, isi meter, eh? Mm-hmm. Apa beza dengan TDS? Total dissolved salt, soluble salt.
TDS tu dia dalam unit PPM. Maksudnya apa sahaja yang larut tapi tak semestinya dia boleh ada charge. Okey, contohnya gula. Gula dia boleh larut, jadi bacaan TDS akan jadi positif. Tetapi larutan gula macam sukrus, kalau masuk dalam IC meter, bacaan akan kosong sebab sukrus tak ada charge. Okey, saya pelik sebab dia orang ada perkali apa? Perkali asal kan, dia tukar IC kepada TDS. Kali lambat. Oh, perkali itu koefisien tu banyak tak tepat. Itu anggaran sahaja. Anggaran sahaja. Untuk macam ni lah, benda-benda macam ni, dia untuk tahu cepat sahaja. Sebab tak ada siapa nak duduk ladang lama-lama panah. Itu sebenarnya tujuan dia. Okay. Tapi itulah nak kata. Larutan yang sama, katalah larutan sukrus. Kalau masuk dalam TDS meter, dia mungkin bagi bacaan, tak tahulah bagi bacaan, katalah 900 dia bagi. Tapi kalau masuk dalam IC, tiba-tiba kosong sebab sukrus tak ada charge. Dia tidak, larutan tidak mengion. Okay? Ya. Yeah. Tapi kalau ambil apa ni, amonia ke apa, kalau kita masukkan amonia, dua-duanya akan bagi reading sebab amonia ada terlarut. Amonia juga dia boleh bagi ion. Kan NH4 tu amonium. Okey. Kepulang keempat, nutrients. Okey, ini lebih kepada komposisi, ini semua dah tahulah. Ada berapa unsur dalam dunia ni? Ini kimia. Berapa? Dah 2 kali dah ingat. Berapa? Siapa ingat periodic table? Siapa ingat? Pernah belajar kan? Jadual berkala unsur kat sekolah? Ha, ke tak sekolah kat Malaysia, kat England, macam Harris? Unsur ada kira-kira 118 kalau ikut jadual tu. Dia boleh bertambah. Okay, sebab ada unsur dia tak ada dalam alam semula jadi, tapi di dalam makmal boleh dibuat. Okay? Ini unsur-unsur zaman-zaman moden lah. Okey. Daripada 118 ni, tak semua diperlukan untuk pokok unsur ni. Jadi untuk pokok, ni pun ikut mazhab. Tapi dekat UPM kita guna mazhab atas pagar. Ada 17 unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan pokok yang sihat. Pertumbuhan sihat tu maksudnya dia boleh bertumbuh dan dia boleh cukupkan kitaran hidup dia daripada biji benih sampai hasilkan biji benih lagi sekali. Cukup kitaran tu. Unsur-unsur ni kita panggil sebagai unsur-unsur essential. Perlu. Kalau tak ada, tiba-tiba tinggal 15 saja sebab lagi 2 tu tak jumpa, tak jadi juga pokok tu. Okey. Apakah unsur-unsur tu? Okey, inilah. Tak nampak kan? Nampaknya 18 ke? Ha? 18. Okey, ini bukan mazhab UPM. Tapi mazhab UPM. Okey, macam ni. Kalau ada orang kata 16 sahaja unsur, maksudnya dia tak masuk kira nikel. Nikel. Kita kira 17 sebab kita masukkan nikel. Tapi orang kata, oh, saya belajar dulu unsur perlu untuk pokok 18. Kalau 18 tu, maksudnya dia masukkan salah satu daripada ni, vanadium ataupun silikon, ikut mazhab. Okay. Tapi dekat kita belajar kat UPM ni, kita selalu tak masukkan vanadium ataupun silikon ni sebagai unsur utama. Okay. Kalau ada, bagus. Kalau tak ada pun tak apa pokok ni. Ini lebih kepada nak fine tune pertumbuhan pokok lah. Okay. Dan tak boleh guna banyak pun vanadium semua ni. Silikon kan banyak kan, spray silikon. Dia bukan keperluan asas pokok. Tapi kalau pokok dapat benda tu, pokok lebih kuat. Lebih tahan cuaca panas, lebih tahan perosak. Tapi dia bukan keperluan. Kalau ada, bagus. Okay.
Okay, priority. Okay, ini lebih kepada untuk buat media untuk tissue culture. Okay. Nombor satu, kita kena tahu media tu tak pernah datang dalam bentuk pure. Maksudnya, nak dapatkan potassium kan? Media yang dibaca dalam media tissue culture tu tak pernah dijual dah sekilo potassium, tak ada. Potassium tu kalau ambil, mulai meletup lab tu. Dia sentiasa datang dalam bentuk garam, salt. Contohnya macam ni, potassium nitrate. Jadi kena mahikira lah. Kalau nak dapatkan kandungan potassium 2%, kena ambil kira garam tadi itu dalam bentuk apa. Potassium nitrate, maksudnya dalam garam tu ada potassium, ada juga nitrate. Ok, ini adalah satu soalan trik untuk student. Kita katalah kita nak apa tu, 500 ppm nitrogen dengan menggunakan apa tu, potassium nitrate. Kalau dia tak ambil kira K dalam tu, dia akan terus kira nitrogen tu aje. Sebenarnya ada oksigen pun dalam tu. Okay, alright. So priority ni untuk perladangan selalu tak risau, sebab dah ada level ratio dekat pad baju. Contohnya NPK hijau 16 16 16 ke 15 15. 16 16 16, maksudnya 16% nitrogen, 16% phosphorus, 16% potassium. K itu potassium lah. Tapi 16 ni dah campur-campur-campur semua baru 48. Apa jadi dengan balance 52% tu? Dia adalah bahan lengai ataupun binders. Sebab bila kilang buat baja tu, dia tak boleh dapatkan nitrogen dalam bentuk serbuk. Nah, serbuk nitrogen tak ada. Nitrogen tu sentiasa datang dalam bentuk compound, bentuk majmuk. Urea pun macam tu. Urea kan 46% nitrogen saja. Apa yang lebih-lebih tu? Bahan dan urea tu kita panggil carbamide. Carbamide ni formula dia bukan ada nitrogen je, ada carbon, ada hydrogen. So lebih-lebihan tu, baki daripada 46% tu, itulah benda-benda tu, apa tu, pemegang unsur tu. Okay, alright. Okay, growing medium. Okay, growing medium ni dua benda penting, kandungan udara, porosity dan juga kelembapan air. Maksudnya tanah tu boleh pegang moisture ke tak. Sebab tanah ni, ni sains tanah lah. Tanah ada kelas tanah. Kalau ingat belajar sains tanah, dia ada segitiga tekstur tanah tu. Pernah nampak tak? Patut saya letak kat sini. Lupa nampak. Pernah belajar segitiga struktur tanah? So ada 12 ke 13 jenis tanah, bergantung kepada nisbah tiga benda: silt, clay, loam. Silt, keludak. Clay, lempung. Loam, loam lah kot. Sorry lah, aku bukan saya tanah kan. Tiga benda ni, kalau tengok tekstur tanah tu, dia akan tentukan tanah tu kat mana. Kalau kan tanah tu banyak clay tapi kurang loam, dia pergi kat sini. So dia panggil dia clay loam. Bagi contoh, tanah yang banyak clay boleh pegang nutrien lebih banyak. Sebab itu ada konsep CEC, cation exchange capacity. Cation tu maksudnya ion, unsur ion yang bercharge positif. Contohnya calcium, magnesium, kan, potassium, benda-benda macam tu. Okay. Jenis tekstur tanah juga menentukan air dia boleh pegang banyak mana. Okay. Tanah berpasir, berpegang air tak? Apa dia dekat air tu kalau tak ada pasir? Air tu duduk situ je ke? Tiris. Dia turunkan sebab dia poros. Dia poros macam ni. Sebab tu kita guna
kalau ingat belajar tanah, apa pembuatan campuran media 3-2-1 tu. Sebab kita nak dapatkan struktur pelbagai ni. Dalam struktur pelbagai ni ada sifat tanah pelbagai juga untuk pegang air dan pegang nutrien. Okey. Ha, ini pentinglah sebab di dalam air ni bolehnya larut nutrien macam NPK semua tu supaya pokok boleh ambil. Bukan tu je, sebab air ni juga penting untuk microbes, flora dan fauna dalam tanah. Cacing takkan ada kat tanah yang kerah macam bata. Dia kena lembap, dia kena sejuk. Okay, alright. Ha, itu sahaja. Okay, so boleh ingat balik lah 5 keperluan asas tumbuhan: air, light, water, nutrients dan juga growing medium. Okay, right? Okay, kita rehat kejap. Ada soalan? Berapa dah ya? 4 jam. Berapa dah belum? Sebelum. Okay. So we have about one hour. Kita rehat sekejap. Haris, tolong keluar dari sini. Keluar, exit, escape mana? Okay. Ada soalan? Kenapa kita tak masukkan suhu sebagai elemen penting untuk masukkan suhu? Suhu. Suhu? Kan air, light, water, mixture. Oh, dah masuk tadi dalam air tu. Dia overlap lah, automatic akan. You talk about satu keperluan, automatic benda tu akan cover juga. Itu yang sebab aku nak highlight tu, air dalam tanah tu penting untuk microbes. Ya. Sebab kadang-kadang dalam hidroponik microbes tak ada. Resolusi tu sebab garam tinggi kan, jadi microbes tak ada. Tapi dalam tanah sentiasa ada. Dengan yang penting ada sedikit kelembapan. Ya. Guna EM, apa tu effective microbes, microorganism. Okay, dia macam ni. Sebelum EM ni, kita boleh beli commercial, kita boleh buat sendiri. Okay, untuk bagi benda tu menjadi, nombor satu kena faham konsep CN ratio dulu. Okay, CN ratio. Sebab microbes ni bila dia masuk dalam tanah, kalau dia tak jumpa makanan, dia takkan membiak. Bila dia tak membiak, dia takkan menguraikan apa-apa kompos yang ada, dan juga dia tak boleh bagi kesihatan kat pokok lah. Okay. Jadi bila bagi EM ni, kena make sure ada elemen kompos juga masuk dalam tanah. Maksudnya ada rumah dululah. Ya. Kena tanah tu bukanlah maksudnya tanah tu memang betul-betul sihat ke apa, tak. Maksudnya fokuskan dulu sikit benda sebelum letak EM. Paling senang saya buat aja kat student, tengah buat dekat ladang tu. Gunakan teknik green manure. Katalah kita ada sebatang pokok mangga, sekeliling pokok mangga tu tanah tu dah kosong, dah lapang, tanam dengan tanaman tutup bumi, contohnya macam kacang hijau. Semai saja, bagi dia tumbuh, dah jadi banyak kan, macam kapek kan. Bajak masuk dalam tanah. Cincang-cincang-cincang dia. Cincang-cincang-cincang. Bajak, kampus masuk dalam tanah. Gaul-gaul lah sikit. Maksudnya jadikan dia EM, jadikan dia macam kompos. Ya, jadikan kompos. So, lepas 2 minggu, dah boleh letak EM. EM tu akan lebih berhasil, pokok tu lebih gembira. Kadang-kadang orang tak iya kan, tak jadi pun, memang tak jadi kok. Tak letak dia punya apa hosting benda tu. Dia letak EM saja, tapi yeah. Rumah dia tak ada untuk dia membiak, untuk dia makan tu. Ya. Yeah. Dia macam dia sama macam minum vitagen. Orang minum vitagen sebab nak lactobacillus tu kan. Bakteria usus tu kan. Tapi tak makan serat, tak guna juga. Dia kata saya makan vitagen tapi tak sihat-sihat pun. Memanglah kau tak makan serat, tak jadi. Vitagen baik untuk usus. Aku pun dah jadi promotor vitagen.
Baik saja, baik untuk usus, tapi kena dengan diet tinggi serat supaya bakteria yang ada dalam vitagen tu dia jumpa rumah dan dia boleh makan dengan gembira. Kalau kita kata dia tak makan serat, dia boleh merosakkan usus kita ke mana? Tak, dia akan mati dan bakteria jahat akan dominan. Ya. Dia tak adalah usus berlubang sebab dia marah tak dapat makan. Dia maksudnya dia tak boleh dominan. Kita nak koloni bakteria baik dominan. Dalam usus kita ada banyak bakteria. Like banyak gila lah, tak ada nombor. Banyak sangat. Ha, ada bakteria bermanfaat, ada yang tak bermanfaat. Okay. Dia untuk jaga kesihatan, bakteria yang bermanfaat ni kena dominan. Yang tak baik pun ada, biar kalau yang tak baik tu. Tapi biar yang baik itu berkuasa. Ha, macam kat Malaysia lah, kau yang baik ke kena berkuasa. Yang jahat ada juga kan. Ada je, tak guna tu. Relative humidity. Apa efek jelasan humidity tinggi dan humidity rendah pada tanaman? Okay. Humidity, nombor satu, saya cakap satu contoh tadi. Dia ada explanation dalam sikit lah benda tu. Tak lah. Relative humidity, dia ada nilai minima yang kena ada dalam udara. Untuk pokok tropika kita, nilai minima dia adalah 60%. Minima, tak boleh kurang. Kalau kurang, ambil tinggal kurang. Okay. Kalau humidity terlalu rendah, stomata daun akan tutup. Tak stomata. Stomata tu adalah pores, pori-pori yang ada di permukaan bawah daun. Lubang-lubang inilah yang membenarkan CO2 untuk masuk dalam daun dan oksigen untuk keluar daripada daun. Okey. Lubang-lubang ni, stomata ni, dia sensitif dengan kelembapan RH ni. Bila RH rendah, stomata akan tutup. Okey. Sebab apa? Sebab dia sense benda tu sebagai drop. Kemarau. Okay. Selalunya benda ni di-mediate oleh action hormon ABA. Okay. Ada sedikit drought stress, stomata tutup, ABA keluar banyak, ABA ni tutupkan lagi stomata. Dia macam tu lah. Benda yang tak elok jadi, pertama-tama benda tak elok lagi jadi. Satu. Kalau RH terlalu tinggi, apa jadi? Maksudnya lebih 80%, 90%. Tumbuh apa, tanaman akan mengalami jangkitan kulat. Senang cerita, pokok tu berpanau. Sebab apa? Sebab terlalu tinggi sangat, kulat ni dia memang suka dalam lembap ni. Sebab tu roti gardenia yang lembut tu kalau biar, tapi jadi apa? Ya, ni kan hijau kan? Sebab tu kita kena dapatkan range dia antara 60% ke 80%. Okay. Supaya stomata buka. Bila stomata buka, bukan stomata buka je lah, maksudnya stomata tu boleh buka dan tutup dengan mudah dan gembira. Sebab stomata ni yang kawal pergerakan gas keluar masuk daripada daun. Kalau CO2 tak masuk dalam daun, fotosintesis tak jadi. Kalau fotosintesis tak jadi, gula tak ada, tak adalah hasil klien. Kan? Kalau stomata tak buka juga, oksigen tak boleh tinggalkan daun. Kalau oksigen tak boleh daun, macam mana kita semua nak bernafas? Kan? Okay. So, stomata kena buka tutup dengan berjaya. Untuk itu, relative humidity kena sekurang-kurangnya 60%. Tetapi jangan tinggi sangat. Sampai 90%. Kalau tinggi sangat, nanti pokok tu berkulat. Kalau pokok tu berkulat, masalah barulah. Faktor apa yang Kalau pokok di luar, macam pokok kat ladang ni, memang waktu dalam harian tu, waktu pagi, humidity tinggi. Kan, sebab tu ada berembun, sejuk, benda semua. Tengah hari, jadi rendah lah. Sebab suhu tinggi. Suhu tinggi, lepas tu air dah meruap, naik panas kan.
Nah, cuba ambil hari seperti jemur, jemur tengah tu. Tadi 20 kilo jemur, jemur apa satu zuhur kat tengah dalam 15. Maghrib nanti apa timbang balik, tinggal berapa? Dia kering, air tu hilang. Okay, tapi humidity ni takkan rendah sentiasa. Nanti maghrib, isyak nanti dia naik balik. Dia akan naik balik. Dia tak statik dalam satu hari itu pun. Tu tak masuk lagi cerita tiba-tiba hujan, kot-kot ada angin kuat. Kita kat sini angin tak kuat sangat. Tapi dekat macam, saya rasa kat Sabah kot pergi hari tu, ada waktu memang angin kuat sangat. Dia macam monsun macam mana tau. Tempat musim hujan tu angin sendiri sendiri. Ya. Selalunya dia akan tinggi sebab pokok kandungan relative humidity ni dia datang daripada dua. Konsep tu kita panggil sebagai evapotranspiration. Transpiration adalah wap air yang dikeluarkan oleh pokok. Evaporation tu adalah wap air yang berasal daripada mana-mana permukaan. Boleh jadi permukaan tanah, boleh jadi permukaan daun, boleh jadi permukaan meja. Jadi evaporation daripada permukaan tambah dengan transpiration daripada badan pokok itu sendiri. Dua benda ni lah yang menyumbang kepada kandungan wap air di dalam atmosfera kita. Menjawab soalan? Itu soalan periksa sebenarnya, soalan exam. Tapi budak ada yang terlihat, tak terhenti nak jawab. Kalau saya pergi Jabatan Pertanian bagi training pun benda dia juga, saya kata pakcik-pakcik, kami tu pergi mana? Peladang ke mana? Cerita benda dia juga. Ya, dia baru sedar sebenarnya wap air tu, dia duduk ingat wap air ni datang pada laut. Ya pakcik, betul, laut tu pun ya juga. Tapi dekat tengah apa kebun pisang mana ada laut? Jadi wap air tu datang daripada transpirasi pokok, pokok tu bernafas keluar wap, dan juga sejatan. Sejatan daripada permukaan tanah, jalan, daun, kan, rumah pakcik, kereta tadi, semua apa saja ada permukaan. So konsep ni dipanggil evapotranspiration. Boleh kira, boleh kira, senang ya. Aku enak nak ajar benda ni. Can you help me to bring this out? Okay. Kenapa dia tersekat sangat? Tuh. Want to, yeah, itu. Nak tanya apa? Tak sepenuhnya tanya. Dia macam ni lah. Nak jumpa saya ni selalu tau. Dua minggu sekali, tiga minggu sekali memang akan jumpa. Tanya saja from earth to heaven. Tanya je. Apa saja benda, walaupun bukan dalam topik yang tengah hari ni, ada benda nak tanya, tanya sahaja. Arahan DJ. Sebab dia ada kadar minimum. Kadar minimum semakin tinggi cahaya, semakin laju Kelvin cycle. Okay. Dia kan ada satu point kadar penggunaan CO2 Kelvin cycle bersamaan dengan kadar penghasilan CO2 oleh mitochondria. Dalam light response curve, benda tu dipanggil sebagai LCP, light compensation point. CO2 used equals CO2
giving out. Sama, dia jadi net bersih, kosong. Meaning that light yang nak bagi kat pokok kena lebih daripada itu. Kalau tidak, nanti respirasi mitochondria tu yang dominan. Menarik lah sebenarnya, aku boleh cakap Melayu kan? Kau tak ke rasa merepek aku cakap je? Boleh kan? Banyak dah, dah rasa dah 2 bulan aku banyak slide kena jadikan bahasa Melayu sebab bagi training padi. Dah banyak sangat. Betul macam apa benda, benda. Apa petani? Lusa saya ada dekat Pilah. Pergi kat college community sana. Memang pun Melayu lah. Tak apalah, belajarlah juga. Umi banyak perkataan, ada perkataan tersendiri. Terima kasih jawab bahasa. Okay, I'll try to finish this in one hour lah. Training like core machine boleh diset dengan Zoni lah, sebab nanti dia pun akan bagi pinjam unit elite juga supaya kita ada unit lebih. So ada staff ada berapa orang sekarang? Dua. Aduh. Staff dia orang punya ni. Jadi kita ada boleh buat dua station lah. Saya ajar sekali, dua-dua ni boleh buat lebih banyak lah hands on yang boleh cuba tu. Kalau satu, berebut kan? Kalau tak banyak orang, kita boleh buat dekat lab physio aja. Sebab lab physio ada spare part dia. Jadi boleh buka, nak tunjuk, nak screw benda semua. Semua dekat dalam tu. Datang je. Boleh je. Sebab selain Lycor, kita boleh buat porometer dan canopy analysis juga, which we have here juga. So, when we have the training, you just bring company punya equipment juga. Boleh belajar lah teori dia dulu. Nombor satu, jangan bagi dia panas. Kalau tak nak lagi dia panas, bekas tu balut dengan reflective material. Apa sahaja material, contohnya macam kertas aluminium yang balut panggang ayam tu. Jadi, apa haba yang datang, dia tak masuk dalam bekas tu, dia dipantulkan keluar. Itu nombor satu asas yang paling senang. Sebelum haba masuk, jangan pantulkan dia. Okay. Lepas tu, letak tempat yang tertutup lah. Lepas tu nak letak ais ke apa. Selalunya kalau macam tu, suhu dia rendah juga. Saya pernah cuba itu dalam 26 degree. Tak ada pasal sangat. 26 tu dah okey dah. 26. Itu kalau tak ada equipment canggih lah. Ada orang ada cooler. Nak letak lah hydroponik dia. Kan dia banyak funding. Kita tak ada funding, gunalah benda tradisional.
tu akan tersejuk kalau tomato ke cili ke apa kalau ada konik lah. Hasil yang lebih tinggi. Yes, berdasarkan research kajian, keluarga nightshade di keluarga salah nasi bila diberikan root cooling treatment memang growth dia lebih bahasa tinggi sikit. Boleh. Fertigasi dia sebab payah dekat luar kan, dia juga dipanjang. Sejuk tu selalunya dia macam ni. Option yang paling minimum yang boleh buat adalah masukkan ais di dalam tangki sekali sehari waktu pagi ketika pokok tengah buat fotosintesis. Maksudnya kesejukan di dalam tangki tu boleh bertahan kira-kira 7 jam. Itu pun dah cukup sebab 7 jam ni pokok tu sibuk buat fotosintesis. Kan? Sekali sehari ataupun mungkin 5 hari dalam seminggu, pagi-pagi masukkan ais di dalam tangki. Biarlah, sejuk tu selalu boleh tahan. Saya pernah buat, dia tahan sampai petang juga lah. Tutuplah, tutup. Lepas tu kalau elok lagi dah tutup, balutlah dengan reflective material. Antara reflective material yang baik, nama dia Mylar. Mylar. Mylar ni boleh beli dalam roll. Ada jual online kat Shopee. Boleh balut dia. Balut. Habur semua dipantulkan lah. Tak, balut ni. Balut tempat simpan air. Sebab kita tak nak bagi habur masuk ke dalam air tu. Jadi air yang pergi ke dalam dripping fertigasi pokok satu-satu tu sentiasa sejuk lah. Sejuk ni tak perlu sentiasa. Jangan ingat kena sejuk 24 jam. Tak. Sejuk ketika pokok tengah buat kerja fotosintesis je dah cukup. Kalau kat ladang kita ni, dia mula sekitar dalam pukul 9 tu dia mula aktif lah. Pukul 9 sampai dalam pukul 4 petang macam tu. Waktu dia ni lah. Dia lain tau, dia ikut tempat. Tapi kat tempat kita saya tengok lebih dalam waktu tu lah. 9 pagi tu dia dah mencanak-canak lah, merancak lah. Peak dia dalam dekat pukul 11 sekali. Lepas tu peak dia sekitar pukul 4 tu lah. Pukul 4 lah. Sebab pokok-pokok kita ni banyak pokok C3. Pokok C3 ni dia tengah hari dia tidur. Jagung bukan ya, jagung C4. Pokok macam kacang, pokok ubi, semua ni dia tengah hari. Buat macam mana pun dia tetap akan tidur. Maksudnya pukul 12 sampai pukul 2.30 petang dia tutup mata dia, dia tidur, dia tak buat kerja sangat. Macam tu lah. Memang macam tu. Tapi kalau bagi air sejuk, ada kemungkinan dia boleh peak lama. Maksudnya dia tak perlu tidur. Pokok-pokok yang tidur ni sebab panas. Kalau tak panas, dia tak perlu tidur. Dia terus buat kerja lah. Okey je. Sebab tu dia boleh besar lagi laju berbanding kawan-kawan dia di tempat panas. Menarik eksperimen tu. Macam kita lah kan, blue aircon buat kerja. Cuba KJ tak bagi habis api. Tutup semua aircon. KJ tak ada boleh cakap kan. Dia dah kau. Wait. Oh, tak apa, berdekat-berdekat. Dia kita ambil cerita apa ni je. Cerita tepi-tepian tu kat. Dalam YouTube, Minecraft lah. Semua saya letak dalam tu. Okay, dah boleh balik ke? Eh, mana semua orang? Panggil.
Okey ya. Kita sambung. Saya cuba habiskan masa 1 jam pasal fotosintesis. Okey. Tak adalah terlalu asas sangat. Maksudnya lebih sikit daripada apa yang belajar pada sekolah. Sebab fotosintesis kita ni ada kesan daripada treatment yang dibuat di ladang. Bukalah ada orang buat kerja ladang, ada orang buat kerja dalam growth house. Okey. Macam mana bersamanya? Okey. Pasal fotosintesis. Okey. Fotosintesis, nombor satu kita kena tahu, dia adalah proses yang sangat purba. Dia dah ada mungkin berjuta-juta tahun dah dekat-dekat bumi ni. Sebelum manusia ada, ialah pokok. Pokok pun ada seeds heaven time. Kan, saya tak tahulah pokok dalam syurga berfotosintesis ke tak. Tapi menunjukkan di bumi ni, fotosintesis ni dah memang jadi lama dulu. Zaman dinosaur, zaman bakteria dulu kata memang dah ada lah. Okay. Jadi, ada perkakasan di dalam proses fotosintesis ni, dia agak kuno. Bila kuno, dia tak efisien. Okay. Macam kereta tahun 50-an lah, compare dengan kereta baru beli minggu lepas. Laju lagi kan yang zaman sekarang ni, sebab yang zaman sekarang ni dia lebih canggih, lebih efisien. So fotosintesis macam tu juga. Okay. Lepas tu, fotosintesis ni bukan hanya berlaku di dalam tumbuhan ya. Ada bakteria pun buat fotosintesis. Contohnya spirulina. Tahu kan pernah spirulina? Itu masuk kategori cyanobacteria. Blue green algae. Okay. Alga pun buat fotosintesis. Tetapi alga bukan kingdom alam tumbuhan tau. Alga yang awal tu, dia bukan kingdom tumbuhan. Dia ada kingdom sendiri. Saya rasa nama dia Chromista. Alga. Okay. Jadi, kita kena faham fotosintesis, walaupun tumbuhan yang paling popular buat proses ni, bakteria boleh buat, alga pun boleh buat juga. Tetapi menggunakan detail components yang mungkin berbeza dengan tumbuhan. Okay? Alright. So macam kat sini lah, Moses ni macam lumut. Lumut pun buat fotosintesis juga. Lumut tepi batu, tepi longkang tu buat fotosintesis juga. Kiap ni alga lah. Euglena ni sel satu. Yang kolam ada banyak. Saya nak tanya, ni spirulina. Spirulina yang orang ada buat supplement tu, dia ni lah. Okay. Bahan utama yang nak buat fotosintesis ni. Okay. Kenapa nama dia fotosintesis? Tengok ya. Fotosintesis. Nama ini sebenarnya dia menunjukkan fotosintesis ni bukan satu proses. Dia adalah dua reaction, dua tindak balas yang berlaku serentak. Jadi kita boleh bahagikan kepada dua. Dia ada photoreaction, dia ada synthesis reaction. Photoreaction adalah dia kumpul tenaga. Reaction kedua, step kedua untuk fotosintesis adalah dia use energy. Energy yang dapat daripada bahagian pertama fotosintesis, photoreaction ni, digunakan di dalam bahagian kedua fotosintesis. Untuk buat apa? Untuk buat gula lah. Untuk buat sugar. Gula yang fotosintesis buat mula-mula, gula ringkas saja. Tetapi gula ringkas ni, bila dicantum-cantumkan di dalam sel, boleh jadi macam-macam. Boleh jadi glukos, boleh jadi sukros, boleh jadi apa tu? Fructose, kanji, karbohidrat, macam-macam boleh jadi.
hanya dengan dia campur-campur-campur je unit asas yang photosynthesis buat. Okay? Right. Kita cakap